Di sini kita punya pisang raja. Ini adekku yang mau masak. Saya bukakan dulu nah, saya tongkan dulu dia. Tongkangin dulu. Terbalik gitu. Jadi ini saya kupas dulu, ini besar begini, dua genggam. Potongin dulu, sebentar adikku yang goreng. Nah, wajannya sudah siap. Kita kecil, pakai api kecil dulu tuh. Ini agak susah. Saya sudah cuci tangan lah guys, jadi aman. Ini ada sedikit bonyok-bonyok. Wow. Ini pisau tidak diendap sekarang sudah karatan. Kita potong bagaimana ini tuh? Lah bingung sendiri. Baru bola dua lagi. Jangan terlalu tebal, kita potong tiga set. Jadi nanti yang goreng ini deko. Masak pisang goreng. Diaduk merata ya. Oke, hampir selesai. Aduknya agak susah karena airnya sedikit. Ini tips aku biar pisangnya crunchy. Tahan 3-5 jam setelah dingin. Aku dulu yang contohin cara gorengnya. Jangan lupa api harus dikontrol sedang ya. Oke, sekarang adikku yang menggoreng. Dia tersenyum malu. Ini adalah chefnya ya. Dia merenungi gorengannya yang tak kunjung mau dibalik. Jadi ku suruh saja periksa. Apakah pisangnya sudah mau dibalik? Iya, balik minum. Balik.
Peralatan masaknya, karena dia takut terciprat-ciprat sama minyak, jadi dia pakai padipi-dipi. Dia takut pakai sude. Kita lihat dia sangat handal pakai padipi-dipi. Beda tadi dia pakai. Ini hampir matang. Tadi ini adonannya tidak cair, dia juga tidak terlalu banyak airnya, jadi kayak gini nanti kerenci-kerenci, dilihat gitu. Kalau saya atau kalau kalian itu ada yang kayak gini, kesemen beda. Kesemen ini hampir masak guys, tinggal diangkat sama adekku. Mana ini chefnya, mana ya? Cadang minta diangkat. Kita lihat ekspresinya begitu serius. Balik-balik kalau misalnya yang belum matang. Matang, kasih matang merata ini. Angkat dulu itu. Ya, simpan itu yang mau pegang. Ya, kecil kenapa? Kenapa dia semati? Pintar gimana dia guys, cuma harus didampingi. Jadi harus diarahkan gitu. Pelan-pelan. Mana dia sudah jadi guys. Gorengan yang kedua. Okay. Bye bye. See you on next video.